5.500 ya Aksan, dia pasti punya uang. Tidak punya ya kamu tutup. Percang gue. Sing Bian dia kan adik kayak kartu ya.
Bali kan Cikopo Palimanan. Cikopo ini kan kono, Cikampek itu. Ini Palimanan. Keluar Cikampek itu kan namanya Cikopo. Oh. Palimanan kan iki Cirebon itu. Oh, Cirebon mau ke. Nah, keluar tol yang dulu itu kan Palimanan. Begitu Palimanan ke timur kan tol Kanci, Palikanci. Oh. Berpalikanci terus Pak Kringi tau Mertapada gue. Mau tuh. Tapi biar kan jenenge Mertapada gue. Ora anggo anu. Dan ini kan Kanci Bres ngono tau, Kanci Brep. Elek. Pejagan Kanci tau, Kanci Pejagan tau. Jak ngono. Kanci Pejagan, akhirnya kan ngono. Baru ki Pejagan Brebes Timur atau Pejagan Pemalang kan akhirnya itu nih. Di baru exit Brebes Timur. Pej. Kali kan. Ko Pemalang Batang, Batang Semarang. Semarang Solo ya. Semarang iya ke Solo kan. Solo ngetan Ngawi itu. Magetan. Orang Ngawi. Magetan itu gitu. Oh. Maksudnya Ngawi kayak ini. Wah, berarti kok tol terus dong? Iya, Jakarta kan kok. Misalnya yang main Ngawi. Bisa, bisa. Pernah kesel ya? Ya lebih santai neng tol daripada neng jalan biasa. Oh, iya sih memang orang rebang juga. Monjot. Jadi monjot. Ini sih, gue liat deh. Saya gak gawa ya.
toh panasan aja nih mobil lem itu kene. Berarti dia cuma parkir ning kene, nek parkir ning kene mangi iso lewat toh. Ono nek iso ya kan podo itu bae nih. Masa podo? Podo. Be oke kae. Podo. Ini apa? Sih. Senti rong senti. Pertunan. Ale le gagal. Iya jika sih. Lagi warnanya gini lagi ya nopo silver apa dua silver tua ya toh aku ini warna aku ya nek pas juru emangnya alat apa tapi kelarangan tapi terlalu mewah kok Fortunernya bukannya terlalu mewah juga. Harganya di bawah ya pasti bisa kita ini nih tuh bisa kan Pajero Pajero bisa kan yang menungguin deh mungkin aku gak tau nih Pajero cepet sih second ya orang kaya itu belinya second tapi di Amerika second mungkin anjloknya oke okay. Tapi kan kondisinya saya anyar tapi iya 2 tahun 3 tahun ayo. Second di Jakarta iya kok kita iya tidak aku malah pengennya tepuk lelang merono oma elu oh elu kalian satu selawe ada apa emangnya lelang mobil? Ada ya tiap minggu ya motor selasa itu mobil berarti Fortuner ya ada dong? Orang mesti jadi di lebarang ya biasanya kan pickup-pickup yang KT apa-apa oh KT, sing suka luar angkasa itu ya Triton terus kadang kui Ranger menuju ngerong makanya mobil kaya ono kok pelatnya KT-KT terus KB ya berkembang tuh satu barah ya kok ngurusin KTP ini apa bang? Jasa jasa? Jadi bayar uang lagi? Iya kan jasa, cari ngomong pasti belum ngurus ke karena mau ngasih ngurus yang berapa menit ini pasti siap 86, kayak saya nengah di 86 gitu 86, di langkong lah, nggak ada duit orang jalu kok, neng 86 kok? Orang, neng jalu duit ya iya ini suapu ya cuma ada 86 ini baru kurang dia mau karena silau silau gelap lagi upload dulu biasanya kan 1 menit 15 mega sekarang 1 menit 6 mega tak gawe untuk Android 1 menit 6 mega iya kira-kira video ini biasanya kan 15 mega 1 menit gede napu atau tak jun gawe ini Android 1 menit 6 mega jadi 5 menit 30 mega mantap deh bisa iklan nih ya 3 menit tapi kadang sebenarnya juga dikasih iklan pertama toh untuk bisa diterima videonya berdurasi minimal 3 menit oh ngono iya setelah diterima oke okay, anda diakui sebagai mitra apa ya wes baru di upload sebanyak-banyaknya gak usah nganggung minimnya minimal menitnya gitu lagi. Wes bebas. Betul. Tapi nek kowe gawe misale 1 menit, njaluk persetujuan ora disetujoni. Oh. Videomu harus gitu. Caranya gampang. Ya videoku kan oke, misale video upload. Ya udah ambil videoku ini 3 menit. Di upload, set. Oke. Okay. Nama dia sudah oke okay, toh terdaftar. Connect karo AdSense-ne.
koneke karo ATM. ATM. Tabungan, tabungan nanti ngono kan. Masuk. Setelah diterima, di-upload sing oke. Monetisasi seret. Ya mengko nek wis ribuan. Ini ditonton 100 ribu. Wow. Untuk duit beli dengan $100 toh. Bareng 600 ribu bar, 120 dolar. $100 ribu berarti $20. $20 berarti berapa? Enggak,
nang kodo ya. Ini makanan nang kodo. Tapi kan lu menunggu ke kartu, tapi gede nih nang kodo. Masa kodo sih? Kodo. Lebarnya kodo. Jarak tanam satu sama lain ini cukup 80 atau semeter. Kan semeter berarti lo rapat. Kalau 125 kan agak longgar. Jadi ada matahari dapat cahaya. Berarti petani pintar juga. Enggak, ini petani sing ahli, Profesor Istono itu. Oh, denen sing kuwi. Sing kok gajah. Hah, sing kok gajah. Dia budidaya sing kok gajah. Iya. Lagi aku tuh tentang singkong kacang buat seneng lampung gitu. Oh, apa hal lo singkong kacang? Iya, mana ada kue kado. Kue still lemah ya pak. Kacang bukan kue gitu. Singkong. Emang ada digarap nopo? Emang bapak sih beli tanah ini? Wes pesen. Oh. Anu we. Petani. Tanah ini. Emang nih ratu tuku orang itu pak? Orang tuku toh, itu kan nyewa ya? Nyewa, nggak nyewa juga, cuma anu kan? Numpang lahan. Emang nih ratu ini rapi kok orang itu? Kan biar negara petani, jadi minta saya garap ya. Nanti bapak ngasih bagi sini. Burung dibayar tapi. Jam sampai Tanjung Karang, 2 jam lagi ke metro. Tinggi.
dicetakan sama yang kocokku. Dan sesuai ini lahan. Mbak, pesawat itu apa? Bila? Modal lahan saya kan 10 juta kan numpak pesawat. Gimana, Bu? Bodoh. 2 hektar 20 juta, mana investasi 20 juta kan naik pesawat. Terlalu boros ya? Iya, tapi naik sukses menghasilkan berapa ya? 100 kilo. Itu langsung 1 juta. Oh, iya. Gak daripada numpak mobil. Bibitnya bisa laku sampai kan bibitnya kalau 2 hektar berarti 20 ribu berarti pinggir 10 ada 200 ribu bibit atau 100 juta lagi hasilnya kan 500 ini tuh rayu ini tuh kenapa nggak mau nyalip soalnya kan kurang tampak berarti pak murah, tadi dengan modal seorang hektar 20 di mumpuk anu ngolah. Iya. Dengan modal 20 bisa dapat 100 sama 100. Anggap aja dapat 150. Jadi enggak kayak separuh. Jadi cukup dulu misalnya dapatnya 120 saja, enggak usah 200 ya. 20 modal balik untungnya 100, dan ini seket aku seket. Oh. Itu setelah setahun. Emang dia gelem pas ngano iki? Ya gelem lah, mau dia ini mau ngano dok, boleh iki wong dok. Dia emang tidak perhutani dok? Pajak gue SMA, wong indutani. Oh. Ini tak, cek gue. Ih, si Tuan Ura, aduh, merono. Merono. Lepu nih. Ura, nyenda, gue sing merene. Maneng Semarang nanti sibuk ya. Emang pesawat pilot apa? Nek Semarang, Jakarta Lampung? Ya paling pada Semarang ya. 300. Iya, antar-antar kan isi. Baru kita isi. Metronya kan jauh. Gila petok aja dong. Ayo, udah mesti bisa. Kan ada mobil. Enak numpah mobil ini santai. Tapi 8 jam ya, pokoknya emang gak ngejar ngejar dia kode Jakarta kan udah dari nyebrang kan bayar 200. Oh, bayar 200 ribu. Nah, bilang jam tuh pak nyebrang nyebrang 2 jam. Oh, nah ngantri ini ya biasanya ada 1,5 ngantri ini ya kira-kira terus, setengah jam terus apa merak nih ini bakal ini nih gue 8 jam juga nih laut ya. Nah iya 1,5. Oh, 1,5 sampai 2 jam enak yo. Aku 6 jam mencalek. Pak Roni ning Bandar Lampung sekitar 2 jam nih. Ning Bandar Lampung metro yo. Metro ki apa toh? Kota. Kota. Oh, berarti ibu kotanya Lampung Tengah. Ning Kota Bumi men ibu kotanya Lampung Utara. Jadi ada Bandar Lampung, Lampung Selatan, kotanya Kalianda. Kalianda. Hmm. Bandar Lampung itu terdiri dari 3 kota. Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Panjang. Jadinya Bandar Lampung. Oh. Tanjung Karang dengan jenis Karang. Nah. Betung. Panjang pelabuhan, Teluk Betung. Pelabuhan juga. Kita mau pelabuhan nih, kono makan, kono rumah makan yang pinggir pantai, yang di laut. Oh apa lah? Gampang kan yang Lampung. Oh, iya. Kalau betung mangan yang luas sembilan bintang bu, enak. Oh makan pinggir pantai. Kupu-kupu, jadi rumah makan masuknya parkir betus, terus tempat makan ini panggung. Oh. Sore air. Sore banyu ya. Mantap, sembilan bintang, kono di laut. Kayak kampung kali dong, kampung laut dong. Iya, tapi itu sejak zaman dahulu kalah. Oh. Zaman prasejarah dan. Eh, masa apa? Nah, iya prasejarah ya, kampung laut ngono lah. Angga, nengon ini banyak kali laut
toh, nek ning